Oke teman-teman, jadi suasana di wisata Big Stone ya. Ini juga ada telur gulung jajanan tuh teman-teman ya. Warung-warung tuh. Ini juga ada tenda ya, bisa camping juga kali ya sini ya. Namanya Cherry ya. Ini kan belum matang. Ini sih Bu, jualan apa nih Bu? Jualan sosis berapaan Bu? Harus hati-hati. Nah ini ujung dari wisatanya teman-teman ya. Oke ya. Ini hulunya. Dan ini hilir ya. Oke teman-teman, kali ini saya berada di Big Stone ya. Big Stone Air salah satu wisata yang berada di Sentul teman-teman. Jadi tadi kita dari review suasana untuk ATM-nya ataupun di loketnya ya. ATM 15.000, parkir 10.000. Untuk motor, mobil 20. Mahal juga sih parkirannya ya. Tapi enggak apa-apalah. Kita support aja. Nah, ini suasananya teman-teman tuh. Area parkir mobil dan parkir motor teman-teman. Tiket masuknya berapa, Kang? 15.000, Kang. 15.000 ya. Itu weekend atau weekday sama aja? Sama aja ya. Dan untuk udah termasuk parkir. Iya udah parkir beda lagi 10.000. Oh parkir 10.000? Iya. Oh. Paket kalau keluarga tuh. Iya. Parkir satu motor 10.000. Iya. Kalau motor mobil? Mobil 20.000. Oh. Sesuaikan ini aja pada tiket. Kita masuk ke dalam. Big Stone Riverside. Wisata air dan penginapan. Tadinya ini kafe ya. Cuman nggak buka, dibuat pakai motor deh. Dan ini ada loket kasir sebenarnya. Oke, kita masukin terowongan ya. Oke teman-teman, kali ini saya mau pengurus salah satu wisata Big Stone ya, Bang. Ya, Big Stone. Jadi kalau boleh tahu untuk villa ini berapa sih, Mang? Penginapan? Nah, villa kita 1,3, Pak. 1,3. Iya, 1,3 itu 15 orang. 15 orang. Ya, dapat sarapan, breakfast. Kalau untuk camping ground? Camping ground harga per tendanya kita 350. 3,5. Iya, kap 4. Cabin ya? Iya, di dalamnya udah ada matras, kardus, bantal selimut. Tapi kalau di seberang sono sama? Itu beda, Pak. Oh, beda. Kelola lagi ya. Nah, ini lagi buat awal baru ya. Iya. Kita mulai lagi tahap, Pak. Jadi progres terbarunya apa nih? Baru pembuatan kabin lagi. Kalau kita bikin dap lagi yang ini kap 6. Kalau yang ini kap 8. Kelapannya yang VIP gede. Oke, berarti ini nanti akan ada 5 ya. Iya. Jadi kemungkinan banyak sih tapi akan ke depannya ya. Progres ya, Pak. Oh, progresnya akan banyak bisa untuk kabin-kabin ya. Jadi kalau untuk villa tadi 1 juta? 1.300.000 dapat sarapan. Sarapan udah free tiket masuk sama parkir. Pokoknya juga udah semua ya free. Ikut, ya. Nah, kalau untuk camping? Yang camping ini kap 4. 350 paginya dapat sarapan doang, Pak. 350 cuma dapat sarapan, tapi untuk tiket masuk itu beda lagi. Udah plus tiket. Oh, udah plus sama parkir juga. Okay. Jadi teman-teman kalau ke sini tuh bisa hubungin nomor kemana, Bang? Kalau seandainya mau booking atau apa? Boleh ke nomor saya enggak apa-apa. Berapa? Kau boleh tahu? Nomornya 0838 0838 980 980 18471 18471 dengan Abang siapa? Rian. Abang Rian. Yeah. Oke. Okay. Jadi teman-teman kalau kalian mau booking-booking villa ataupun tenda, kabin, tenda, camping, bisa hubungin Abang Rian ya. Oke, Bang Rian, thank you ya, Bang. Siap. Saya ya, izin di share Pak. YouTube ya. Ya, siap. Okay, thank you. Nah, di sini ada area campingnya juga ya. Ini bersama Pawan WTC, Heru Bakma, Bang Sahrul. Tuh, di mana tempatnya? Di belakang ini lagi toilet dulu. Di mana? Di Balai Sono. Bang, ya, mari. Oke, teman-teman. Ini suasananya ya. Wisata Big Stone. Ini
suasana udah gerimis ya. Wisata air buat bermain dengan anak-anak. Asik di sini tuh. Seberang juga ada warung ya. Ini juga ada telur gulung jajanan tuh teman-teman ya. Warung-warung tuh. Ini juga ada tenda ya, bisa camping juga kali ya di sini ya. Ini gimana nih ikannya? Oke, teman-teman. Ini sih, Bu. Jualan apa nih, Bu? Jualan sosis berapaan, Bu? Dari 4.000 ada yang 5.000. Oh. Satunya berapaan? Ini 5.000-an. Oh, ini 5.000 berapa? 2. 2. Ini 5.000. 5.000-an. 4.000. Oh, kalau yang ini? Ini 10.000. Itu 10.000, 3.000. Tiap itu, Bu, tiap minggu, Bu. Dagang di sini. Satu minggu doang ya. Alhamdulillah rame, Bu. Alhamdulillah, Bu ya. Jadi teman-teman, dengan ibu siapa? Kau boleh tahu? Ibu? Bu Yuyun. Oke teman-teman, kalau kalian main ke Big Sun, jajan ya. Tuh, Ibu Yuyun harga murah-murah 5.000. Telur gulung juga ada, Ibu ya. Oke, ini sama di plastik, Bu. Oke. Jadi harganya ada yang 10.000, ada yang 5.000, 4.000, ada yang 3.000, jadi macam-macam. Makasih Bu Yuyun ya. Namanya Cherry ya, ini kan belum matang, nanti udah matang dipetiknya nih, kayak gini nih matang nih tuh. Aduh, nyampe dah. Makan nih. Aku ajak. Emang doyan, emang enak. Coba, emang bisa. Mana? Manis ya? Ini masih mentah, yang matang. Emang bisa dipatengin? Oke teman-teman, jadi suasana di wisata Big Sun ya. Kenapa dengan Big Sun? Karena ada batu besar ya. Dan di seberang sana juga ada warung-warung ya. Jadi masyarakat bisa lewat tadi saya masuk ataupun seberang. Jadi saya diimbau kembali ya, apabila kalian bawa anak kecil mandi di sini harus dipantau teman-teman, harus dijagain karena untuk menjaga keselamatan. Dan tentunya apabila gerimis atau hujan gitu ya, hujan ya desain naik ya, takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan teman-teman. Saat ini kondisi sudah gerimis teman-teman, jadi ya dihimbau ya kalau saat main air seperti ini harus hati-hati. Nah ini ujung dari wisatanya teman-teman ya. Oke ya, ini hulunya dan ini hilir ya. Jadi cukup dalam juga sih daerah sini tuh teman-teman tuh. Hulunya cukup besar juga. Dan suasana sangat ramai ya di sini. Jadi asik buat wisata bersama keluarga. Oke, itu aja. Thank you. Oke teman-teman, sekian dulu untuk review saya di wisata Big Sun. Jadi saya informasinya sampaikan suasana wisata alam sungai teman-teman ya. Jadi bisa untuk keluarga dan kalian semuanya. Jadi mohon maaf dari salah-salah kata, salah-salah informasi, saya manusia biasa, terus kesalahan. Sekian TV 85 lapor dari wisata Big Sun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.